Kelompok penyerang penerbangan tentara Rusia menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina, tepatnya di arah Kupyas. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Rabu 31 Januari 2024. Kelompok penyerang penerbangan angkatan darat pasukan dirgantara Rusia yang terdiri dari helikopter serang K-52 dan helikopter pendukung pencarian dan penyelamatan Mi-8 berhasil menyelesaikan misi tempur lainnya. Awak helikopter serang K-52 Alligator menggunakan senjata penerbangan untuk melawan benteng dan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang ditemukan oleh petugas pengintai Rusia. Hasilnya sesuai apa yang diharapkan militer Rusia seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.